Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Umifia hopes all of you are fine, healthy, and always happy. Okay, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan belajar tentang factors. Simak terus videonya. Factors atau yang biasa disebut dengan faktor bilangan merupakan bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Contohnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Angka 4 habis dibagi dengan angka 2, jadi tidak ada sisanya. Example number 1, this is one group of 8 candies. Jadi terdapat 8 permen di dalam satu grup. What are the factors of 8? Kita diminta untuk mencari faktor dari 8. Penyelesaiannya, 8 dibagi 1 sama dengan 8. Angka 8 habis dibagi dengan angka 1, sehingga 1 is a factor of 8. Kemudian, yang kedua, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Angka 8 juga habis dibagi dengan 2. So, 2 is a factor of 8. Selanjutnya, 8 dibagi 3. 8 dibagi dengan 3 itu tidak habis. Sehingga, 3 is not a factor of 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 habis dibagi dengan 4. So, 4 is a factor of 8. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Maka 8 habis dibagi dengan 8. So, 8 is a factor of 8. Sehingga, factor of 8 are 1, 2, 4, and 8. Example number 2. What are the factors of 18? Berapakah faktor dari 18? Nah, untuk yang contoh nomor 2, kita menggunakan cara perkalian atau kelipatan. 18 itu sama dengan 1 dikali 18. 18 juga itu sama dengan 2 dikali 9. 18 sama dengan 3 dikali 6. Angka perkalian ini 1, 18, 2, 9, 3, dan 6 merupakan faktor dari 18. So, the factor of 18 are 1, 2, 3, 6, 9, and 18. Example number 3. Find the common factor of 12 and 28. Jadi kita diminta untuk mencari faktor dari 12 dan 28. Caranya yaitu kita mencari satu persatu faktor dari 12 dan 28. Pertama-tama kita mencari faktor dari 12. 12 sama dengan 1 dikali 12. 12 sama dengan 2 dikali 6. 12 juga sama dengan 3 dikali 4. Kemudian kita mencari faktor dari 28. 28 sama dengan 1 dikali 28. 28 sama dengan 22 dikali 14. 28 sama dengan 4 dikali 7. Sehingga bisa kita tulis, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. And the factor of 28 are 1, 2, 4, 7, 14, and 28. Untuk mencari common factors of
12 and 28, kita mencari angka yang sama dari kedua faktor bilangan tersebut. Angka yang sama yaitu ada 1, 2, dan 4. Sehingga, the common factors of 12 and 28 are 1, 2, and 4. Nah, mudah bukan? Kalau kalian masih belum paham, silahkan mengulang-ulang kembali videonya dan jangan lupa dipraktekkan di buku kalian. Jadi, kalian harus banyak berlatih. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Umi akhiri. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.